Tempe kapal selam jumbo, isi telur 3. Foodies, para pecinta telur, mari-mari merapat yuk. Soalnya hari ini makan receh spesial pakai telur bakal bikin kalian terkejut lihat olahan unik dan ciamik dari telur. Ada apa aja? Oke, kita buka dulu ya pakai kuliner khas Palembang. Apalagi kalau bukan pempek. Yes, bahan dasar pempek memang salah satunya ya telur, foodies. Tapi yang spesialnya apa sih nih? Gue langsung kita kepo ini bareng sama Rifki Al-Habsyi. Bisa nggak ibu bikin pempek kapal selam yang isi telurnya 3? Bisa? Bisa, foodies. Ayo bu, langsung kita bikin. Wah, ternyata Rifki mau bikin kapal selam tapi telurnya 3, foodies. Jadi jumbo banget nih ukurannya. Oke, pertama kita siapkan dulu bahan yang terdiri dari gilingan tenggiri gepeng, kemudian tepung kanji, telur bawang putih, dan juga penyedap. Semuanya dicampur di adon hingga kalis. Oh, jadi kuning telurnya ini nggak boleh sampai pecah, foodies. Harus utuh ketika dimasukin ke dalam adonan ya, Bu ya? Iya. Oke. Kapal selam jumbonya udah terkunci rapi, langsung rebus di air mendidih selama kurang lebih 30 menit. Bu, pempek kapal selam nih isinya kan telur ayam. Iya. Gimana kalau telur bebek asin? Bisa. Ayo, Bu, kita bikin. Waduh, si Rifki nantangin Ibu Erna terus deh. Untung aja ya si Ibu Ernanya udah 20 tahun nih foodies bikin pempek. Jadi kecil itu mah, takis. Cara buatnya sama seperti kapal selam jumbo foodies, hanya saja isiannya pakai telur bebek asin yang masih mentah. Bukan yang udah mateng loh. Kalau pakai yang mateng mah bagian isinya akan pecah tuh foodies saat direbus. Nanti jadi nggak cihuy deh. Nah, yang dipakai ini telur bebek asinnya cukup satu telur aja kok. Kalau banyak-banyak nanti disangka mau kawin lagi. Kasinan maksudnya, foodies. Sekarang kita masuk ke tahap goreng. Ini tadi pempek kapal selam jumbo isi telur 3, telur ayam, dan satu lagi pempek kapal selam isi telur bebek asin, telurnya 1. Nah, ini minyaknya harus panas dulu, foodies, supaya keriuk di bagian luar pempeknya. Gorengnya juga nggak lama kok, paling cukup 5 menit aja. Karena sebelumnya emang ini sudah direbus, jadi proses menggorengnya tuh kayak lebih memanaskan aja sih dan bikin garing aja tuh foodies. Sementara bagian isiannya sebenarnya sudah matang. Di kedai ini pempeknya ngomong-ngomong lengkap banget loh. Bahkan yang isinya kates alias pepaya muda. Coba lihat etalasenya tuh foodies, berjejer yes aneka pempeknya. Kalau ini nih yang tadi saya bilang pempek pepaya atau pempek kates. Pempek kates? Iya. Boleh nggak cemplungin satu, Pak? Boleh. Penasaran, foodies? Oke. Kalau yang lain? Rifki tergoda juga tuh, foodies. Jenis pempeknya ini banyak banget sih. Jadi rasanya kayak pengen nyomot aja semuanya. Apalagi ada yang unik nih, si pempek pepaya. Waduh, menggiurkan banget. Semua pempeknya udah matang? Oke, tinggal disajikan aja nih, foodies. Siapin soulmate-nya pempek ya. Apalagi kalau bukan si cuko. Lalu tambahin mentimun dan ebi kering. Looks so yummy. Udah gak sabar nih, pengen ngerasain. Berarti pempek itu cuma direbus sama digoreng ya, Pak? Iya, selain itu ada juga, selain direbus sama goreng, ada juga dibakar. Namanya pempek lengkong bakar. Adonannya pakai telur bebek, ya. Terus ditaruh di daun, dibakar? Dibakar. Aku mau pesen satu. Satu ya? Oke. Ya ampun, di sini jenis pempeknya emang benar-benar lengkap. Ada lagi nih yang dipanggang foodies, namanya lenggang panggang. Oke deh, biar Rifki nggak kepo dan pinisirin, pesen juga aja lah, skoy. Masalah perut? Masih muat, keles ya. Sajian ini mah tempting kayak begini soalnya. Mana bisa nolak, foodies? Wah, ini sih namanya makan jumbo spesial pakai telur. Menu yang dipesan juga serba endok. Kue sikat yuk, mulai dari pempek jumbo dulu kali ya. Saking jumbonya ya, foodies. Coba lihat deh, Rifki aja motong pempek 3 tuh telurnya ya, harus pakai pisau besar. Semangat, Rifki. Dari kulitnya kelihatan renyah ya, yes. Terus disiram pakai cuko. Wadidaw, langsung bikin lon luda deh. Gaskin Ki, icipin dong. Yang baru, pempek enak, foodies. Kuah cukonya gurih banget. Ada sedikit sensasi pedas, tapi dikit. Telurnya mateng. Pempeknya adonannya gurih. Dan bumbunya terasa banget. Kuah cukonya yang pedas asam manis bikin pempeknya semakin lazis. Cuko di sini juga oke punya nih, foodies. Aromanya kuat, nggak terlalu kental, dan perpaduan rasanya itu pas banget. Pokoknya mantep lah. Next, yang unik nih mau lewat, foodies. Ada pempek telur asin. Waduh, dari namanya aja agak jarang ditemuin ya. Kamu udah pernah cobain belum?
Wah, ini pas dipotong bagian tengahnya tuh benar-benar kayak telur asin matang, Fudis. Kuning telurnya juga strong banget nih warnanya. Coba ya Rifki icipin dong. Aneh atau malah enak nih? Ini unik sih. Rasanya benar-benar kayak yang tadi. Bedanya, ini ada rasa asin, Fudis. Bayang nggak? Jadi buat yang suka asin-asin, boleh nih. Wow, ternyata unik rasanya, Fudis. Sebenarnya menu ini bukan yang reguler ya, jadi harus request dulu nih. Tapi kalau enak kayak begini mah bisa keles dijadiin menu tetap, biar Fudis kesayangan kan juga bisa nyobain. Kalau tadi isian telur, sekarang kita cobain juga yuk yang isinya buah pepaya muda. Beda banget sama yang tadi, kan ada cita rasa telurnya ya, memang karena ada telurnya. Tapi ini benar-benar beda, dia ada sensasi manis. Jadi buat Fudis yang suka manis, boleh cobain. Its idenya emang mind-blowing banget ya, Fudis. Keren! Makan pempek jadi nggak selalu gurih deh, tapi bisa juga dibikin manis kayak pempek pepaya ini. Isiannya serutan pepaya muda yang masih mengkel, Fudis. Jadi pas dikunyah tuh ada tekstur krenyes-krenyes, bikin isinya lidah jadi pepaya, semangat Fudis. Bergoyang. Wih, perfecto! Pempek yang digoreng pepaya udah, oke sekarang ini panggang dong ya. Yes, ini dia si lenggang panggang. Kayaknya masih banyak nih yang belum familiar ya. Nah, food fact nih Fudis, lenggang panggang ini dibuat dari adonan pempek yang dicampur sama telur bebek. Terus dimasukkan dalam wadah daun pisang dan kemudian dibakar. Sebenarnya kuliner ini udah ada sih dari dulu, tapi emang masih sedikit sih kayaknya ya kedai masakan Palembang yang menjual lenggang panggang di Jakarta. So, biar gak penasaran, gaskan Rifki, takis! Kalau yang tadi aku makan itu rasanya agak tebal, empuk. Nah, tapi ini lebih light, lebih ringan. Kalau kapal selam, telurnya kan di dalam adonan pempek. Nah, lenggang panggang ini dibalik Fudis, telurnya yang ada di luar membalut adonan si pempeknya. Jadi rasanya pun dominan di telur, tapi tetap rasanya mah endes. Yang digoreng, yang dibakar udah. Oke, sekarang bagian yang berkuah ya. Ada model dan mie celor. Nah, duh, ini yang mana dulu ya? Ini namanya model. Kenapa namanya model ya? Nggak tahu lah, tadi aku lupa nanya. Apa mungkin dia mantan model kali ya? Atau karena dia cakep? Kita cobain aja. Iya deh Rifki, daripada pusing sama namanya, mending langsung aja kita icip yuk. Kita kan juga kepo tahu. Ternyata ini pempek, tapi ada tahunya Fudis. Dan ini kuahnya kuah tekwan. Makanya dia pakai kuah. Jadi yang demen pengen pakai kuah terus pempek tahu bisa pesen yang ini nih, model. Kuah tekwannya ini lebih ramah di perut kalau dibandingkan dengan cuko. Isian tahunya juga lembut banget loh. Terakhir nih Fudis, ada mie celor. Katanya sih menu ini juga yang paling laris manis di sini. Mie ini terbuat dari mie kuning, juga pakai kuah santan, toge, telur rebus, udang, dan bawang goreng. Nah, yang bikin pelanggan kecintaan sama mie celor itu kuahnya Fudis. Kuahnya itu terbuat dari santan, kaldu udang, cabai, dan ebi. Kawin banget sih rasanya sama mie kuning. Rasanya itu creamy, sedikit pedas, dan beraroma seafood. Ada topping telur rebus dan juga udang. Kayak makin-makin bikin lidah nggak bisa berhenti berdendang nih. Mantap, Fudis. Semua makanan yang aku pesen, enak-enak semua rasanya. Dari semua ini, enak-enak semua. Dan yang paling aku suka, pempek isi telur. Karena memang aku suka banget sama telur. Bukan berarti yang lain gak enak. Jadi buat kalian yang pengen makan masakan Palembang terlengkap, datang ke Pempek Sari Putra, adanya di Taman Surya, Jakarta Barat. Makan receh, menu receh, tapi rasanya gak recehan.